Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar review robot Trading & Boot teman-teman ya. Dimana robot Trading & Boot ini teman ya menawarkan beberapa strategi perdagangan teman ya dengan sistem algoritmik profesionalnya ya, yang dikemas di robot trading yang bernama & Boot ini teman. Menariknya di sini bisa kalian akses secara gratis dan bisa diakses secara berbayar. Nah, untuk lebih detailnya nanti bakal dibahas semua nih di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi masuk di ntrade.io, di mana ini adalah website resmi dari NBoot teman-teman ya, atau Boot Semut teman-teman ya kalau dibahasakan Indonesia teman-teman ya. Di mana katanya sistem perdagangan kripto otomatis gratis untuk semua orang teman-teman, di mana Boot ini teman-teman ya, atau NBoot ini teman-teman ya, dia itu menawarkan beberapa strategi perdagangan seperti perdagangan grid, DCA, reblessing, sistem AI beta ya, DMA super trade, momentum dan lain-lain teman ya. Di mana robot trading ini teman ya didukung beberapa pertukaran ya teman ya, untuk kalian bisa memakai robot trading ini atau NBoot ini teman ya. Kalian bisa memakai robot ini di Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Gate.io, Bitget, Max dan Huobi teman. Nah, NBoot ini bisa kalian download ya di App Store, Google Play dan Android ya di Play Store teman-teman ya. Nah, untuk linknya nanti bakal disediakan di kolom deskripsi ya. Oke. Nah, kalau kita scroll ke bawah teman-teman ya, di sini alat perdagangan gratis dan profesional teman-teman ya. Katanya strategi gratis dan berlimpah termasuk grid klasik, reblancing, AI grid ya, AI DCA dan Infinity grid teman-teman. Oke, jadi itu ya, di sini mereka itu menunjukkan simulasinya seperti ini teman-teman ya, untuk robot trading NBoot ini atau Boot Semut ini teman-teman. Oke. Pengikatan APK ya, pertukaran satu klik teman-teman ya, dimana kalian tuh bisa menggunakan Boot ini ya dengan cara mengaitkan kunci API market SN kalian teman-teman ya di Boot ini teman-teman ya. Katanya strategi spot ya pada Boot ini tuh benar-benar gratis katanya teman-teman, nanti kita cek aja teman-teman ya. Oke, nah saat ini teman-teman ya untuk jumlah Boot-nya ya teman-teman ya sudah mencapai 323.182 teman-teman ya, ini mungkin yang sudah dijalankan teman-teman. Dan untuk pengguna aktifnya ya, ini juga lumayan gede ya, sebesar 38.791 pengguna aktif teman-teman ya, dengan deposit rata-rata itu 4.000 US dollar teman-teman. Akurasi strateginya itu sampai 89,82% teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat datanya ini cukup banyak banget ya pengguna dari Boot Trading ini yang bernama NBoot teman-teman. Oke, jadi untuk keamanan dana ya, katanya robot ini tidak memiliki hak untuk mentransfer pokok yang awalnya Anda setorkan ke akun pertukaran. Nah, di sini juga mereka menawarkan beberapa strategi terkenal teman-teman ya, termasuk AI grid, AI DCA, reblessing, nilai relatif, super trend, momentum, AI beta dan lain-lain lah teman-teman ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman ya, katanya mereka di sini menawarkan banyak pertukaran nih, mendukung Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Gate.io, Bitget, Max, Huobi ya, termasuk perdagangan spot dan berjangka teman-teman ya. Jadi nggak perdagangan spot saja, namun perdagangan berjangka juga teman-teman ya, atau future juga teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan NBoot ini ya di berbagai market action yang sudah disebutkan tadi di sini teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan Boot ini teman-teman ya, caranya itu cukup mudah teman-teman. Di sini tuh ada 3 langkah ya, atau 3 step. Katanya di sini yang pertama tuh install Boot dan buat akun. Kemudian itu ikat kunci API pertukaran ya, atau mengaitkan API teman-teman. Dan yang ketiga, mulai Boot untuk menghasilkan uang. Oke, jadi kita coba langsung satu per satu teman-teman ya. Oke, lebih tepatnya kita langsung akan coba ke HP aja teman-teman. Oke, check this out. Nah, oke, ini adalah aplikasi NBoot atau Boot Trading teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum download teman-teman ya, kalian tinggal klik aja ya teman-teman ya. Nanti untuk linknya Didi sediakan di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal klik aja. Berhubung di sini Didi sudah download ya, kita langsung klik buka aja teman-teman ya. Maka kita langsung diarahkan ke untuk daftar NBoot ini teman-teman ya. Untuk daftarnya Didi sudah sediakan link di kolom deskripsi ya, kalian jadi tinggal klik aja teman-teman. Oke, di sini kita register now teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa masukkan email kalian teman-teman ya, lalu kalian bisa masukkan password teman-teman. Setelah itu kalian bisa konfirmasi password kalian teman-teman. Nah, oke, untuk kode referral teman-teman ya, kalian bisa gunakan kode referral ini ya, LSLHVV teman-teman. Oke,
Setelah kalian masukkan kode referral, teman-teman ya, kalian langsung klik verifikasi kode ini, teman-teman ya. Maka kalian akan mendapatkan verifikasi kode ya di email kalian. Kalian tinggal copy aja, teman-teman ya. Lalu kalian pastekan di sini ya untuk verifikasinya, teman-teman ya. Setelah itu kalian klik di sini I have ini, teman-teman ya. Nah, kalian centang di sini, lalu kalian klik register ya, teman-teman. Oke, otomatis kalian akan sukses mendaftar di Enboot ini, teman-teman ya. Nah, setelah sukses mendaftar, teman-teman ya, kalian saat ini tinggal login nih, teman-teman. Oke. Nah, oke, setelah login, teman-teman ya, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya, kurang lebihnya. Di mana di sini ada menu home, market, trade, news dan aset, teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman ya, untuk menggunakan Boot ini ada 3 step yang kalian harus lewati. Yang pertama kalian register ya. Kalau barusan kan register sudah ya, teman-teman ya. Nah, habis itu kita akan API binding nih atau mengaitkan API dari market exchange yang akan kalian gunakan untuk mengaitkan Enboot ini atau robot trading ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, kalian tuh langsung klik API binding ini, teman-teman. Setelah kalian klik API binding ini, teman-teman ya, di mana tampilannya akan nantinya seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada Bybit, Binance, OKX, Hobi Global. Nah, di sini ada menu edit nih, teman-teman ya. Di mana ini Didi sudah mengaitkan Bybit Didi, teman-teman ya, ke Boot Trading atau Enboot ini, teman-teman ya. Maka ada tulisannya edit. Nah, sebelum ada tulisannya edit, teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Di mana kita itu harus mengisi API key, teman-teman ya, dan API script, teman-teman ya, dari pertukaran atau market exchange yang akan kalian kaitkan, teman-teman ya. Dimana di sini Didi kan memakai Bybit ya, yang Didi akan kaitkan ya. Otomatis Didi memerlukan API key ya dan API script dari Bybit, teman-teman ya. Gimana caranya? Jadi langsung kita masuk aja di pertukaran Bybit, teman-teman ya. Nanti Didi akan memperlihatkan kalian ya untuk mengaitkan API dari Bybit ya ke Enboot ini, teman-teman ya, tapi melalui versi website, teman-teman. Oke, jadi sama aja ya, versi website dan versi aplikasi itu sama aja tampilannya. Kurang lebihnya caranya sama, oke? Yuk, gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi, short. Nah, oke, teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di pertukaran Bybit, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk cara mengaitkan API, teman-teman ya, ke Enboot ya, di mana kita itu harus membuat API dulu nih, teman-teman ya, di Bybit. Caranya gimana, Bang? Caranya mudah banget ya. Kalian tinggal klik ini ya menu. Kalian klik aja menu API ini, teman-teman. Nah, oke, jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, lalu kita langsung aja ya create new key, teman-teman ya. Oke, kita klik aja create new key, teman-teman ya. Di mana di sini ada pilihan lagi, kalian pilih system generate API key, teman-teman. Ya, kita klik. Jadi di sini teman-teman ya, kalian bisa perhatikan teman-teman ya, di mana di sini untuk langkah-langkahnya ya, kalian perhatikan ya untuk membuat API nantinya yang akan kita kaitkan di Enboot, teman-teman. Di mana di sini Didi bisa klik. Nah, untuk namanya ini bebas teman-teman ya, namun di sini akan Didi beri nama Enboot, teman-teman ya. Biar enak dicarinya. Nah, di sini teman ya, kita klik red, teman-teman. Oke, ini tetap teman-teman ya. Nah, setelah itu teman ya, kita di sini klik order ini teman ya, lalu klik position. Nah, di sini kita klik spot ya di trade ini teman. Dan sebenarnya kita bisa kaitkan juga teman ya di akun derivatif trading ini teman ya, bisa kita kaitkan atau enggak gitu teman ya. Namun kemarin itu sudah dikaitkan juga teman ya untuk akun derivatif. Namun jika kalian ingin mengaitkan spotnya aja ya, kalian tinggal centang spotnya aja teman. Nah, setelah itu teman ya, kalian klik submit ini teman. Oke. Oke, di sini pihak Bybit meminta verifikasi kode ya. Di mana kita langsung klik send aja nih, send kode teman ya. Oke, setelah itu kalian bisa cek email kalian teman ya. Kalian bisa masukkan kode yang sudah dikirim Bybit teman ya. Lalu kalian cek untuk kodenya. Nah, setelah itu kalian bisa klik konfirmasi teman. Nah, oke. Jadi setelah sukses teman-teman ya, API key kalian sudah jadi nih teman-teman ya. Di sini API key ya, kalian bisa copy teman-teman ya, dan di sini kalian juga bisa copy ya. Oke. Nah, setelah kalian memiliki API key dan API script ya teman-teman ya dari pihak Bybit teman-teman, kalian bisa langsung balik ke Enboot tadi dan membukanya teman-teman ya. Langsung di sini kalian bisa di menu menukarkan ini ya, dan menghubungkan ya teman-teman ya. Berhubung di sini kan Bybitnya sudah dikaitkan teman-teman ya, namun jika memang kalian ingin mengaitkan ya, kalian tuh tinggal paste aja di sini nih ya, API key yang sudah kalian dapat tadi di Bybit ini teman-teman ya. Kalian tinggal copy ya, kalian pastekan sini teman-teman. Nah, ini API key-nya.
Dan untuk episcriptnya kalian tinggal copy ya teman-teman. Kalian pastekan di sini, teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini kalian langsung tinggal klik to create di sini, teman-teman. Nah, ini berhubung Didi sudah mengaitkan ya, jadi tulisannya edit seperti ini, teman-teman. Kalian tinggal klik to create, maka nanti akan ada pemberitahuannya sukses gitu, teman-teman ya. Market Exchange Bybit ya sudah terkait di Enboot, teman-teman ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya untuk mengaitkan API ke robot trading Enboot ini, teman-teman ya. Di mana di sini kalian tuh ada beberapa pilihan market, teman-teman ya. Ada Binance, OKX, Bybit, Hobi, Kucoin, Gate.io, teman-teman ya. Terserah kalian tinggal pilih yang mana. Kalau Didi memakai Bybit tadi, teman-teman. Oke. Okay? Nah, oke, okay, teman-teman ya. Jadi itu tadi cara mengaitkan APK ya dari market exchange untuk dikaitkan ke Enboot, teman-teman ya. Nah, setelah itu ya, setelah tadi kalian sudah membuat APK dan mengaitkan ke robot trading Enboot ini, teman-teman ya. Maka di sini untuk step berikutnya, teman-teman ya, karena di sini kan ada register, API binding dan start robot, teman-teman ya. Dimana kita langsung aja start robot ini, teman-teman. Oke, untuk start robot di sini, teman-teman ya, di sini tuh ada pilihan, ada future dan spot, teman-teman ya. Katanya kan di sini tadi ada gratis nih, teman-teman. Apa benar ya? Kalau langsung kita cek aja, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman ya untuk all spot teman ya. Di sini mereka itu menawarkan strategi trading AI DCI ya, AI grid, rebalancing, classic grid dan infinity grid teman. Oke, ini semuanya free ya, bisa kalian gunakan teman. Nah, untuk future-nya teman ya, ini tuh sepertinya berbayar gitu teman ya. Jadi nggak gratis gitu teman. Nah, oke teman ya, jadi kita langsung klik aja coba yang spot yang gratis ini ya. Strategi AI DCI teman ya, langsung kita klik aja di sini teman, AI DCI ya. Nah, jika kalian klik teman ya, di sini tuh sebenarnya sudah ada tutorial-tutorialnya teman ya, mengenai apa sih itu DCI ya, AI DCI itu bagaimana strateginya teman ya. Kalian bisa baca sendiri ya teman ya untuk strateginya teman ya. Di sini Didi akan mereviewkan cara pemakaiannya gitu teman. Nah, di sini teman ya kalian tinggal klik aja di sini ya yang ada tanda panahnya ya. Maka di sini kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Dimana di sini itu teman ya, kalian tuh bisa initial position nih teman ya, dimulai dari 20 USDT teman ya. Ini untuk market spot untuk memakai strategi AI DCI teman. Nah, untuk maksimal position itu kalian bisa sampai 2560 USDT teman ya. Ini kalian jika memakai mode AI teman ya, jika kalian nggak ingin ribet-ribet. Namun jika kalian ingin setting sendiri nih teman ya, gue nggak percaya dah mode AI, kita setting-setting sendiri ya. Kalian tinggal klik parameter, dimana di sini kalian tuh bisa menyetting run modenya ya, mode single atau cycle teman ya, untuk TP nya itu otomatis atau smart TP teman ya, maksimal order teman ya, dan lain-lain teman ya. Di sini prescribe trailing stop ya, ada track profit, trailing profit teman ya. Kalian bisa setting-setting di sini teman ya, jika kalian ingin menyettingnya sendiri teman ya. Dan di sini teman ya, untuk opsionalnya ada profit nih. Nah, profit ini teman ya bisa kalian setting nih, profitnya itu untuk mon teman ya, atau jumlah lah. Kalian tuh pingin profit berapa nih, misalkan pingin profit tuh 10 USDT ya, karena modal kalian 20 USDT ya teman ya. Dan di sini untuk lossnya misalkan kalian ingin 5 USDT aja nih untuk lossnya teman ya, atau seperempat dari modal karena modal kalian 20 dolar misalkan seperti itu. Atau enggak, kalian di sini tuh bisa setting ya untuk sistem ini untuk price nya nih teman ya. Oke. Nah, di sini kalian tuh bisa tentukan harga teman ya, untuk misalkan kalian profit tuh ingin di harga berapa, dan loss misalkan kalian patokin di harga berapa untuk lossnya gitu teman ya. Kurang lebih seperti itu caranya teman ya. Nah, namun jika kalian nggak mau ribet teman ya, kalian tinggal ini aktifkan aja AI teman ya, lalu modal kalian kalian masukkan ya. Setelah itu kalian tinggal klik launch teman ya, maka secara otomatis robot itu akan berjalan teman-teman. Oke. Dan di sini ada running teman ya, dimana kalian tuh bisa mencek teman ya, robot kalian tuh sudah berjalan di market mana ya. Di sini ada spot dan future, dan di sini ada recordnya teman ya, jadi semua transaksi akan terrecord ya. Jadi artinya kalian tuh bisa mencek transaksi kalian di sini cuy. Itu untuk AI DCI ya. Di sini juga ada AI grid teman, ini juga di market spot teman ya. Jadi kurang lebih untuk caranya juga sama teman ya, jika kalian
nggak mau ribet ya, kalian tinggal klik option aja temen ya. Jadi cara pengisiannya juga sama seperti tadi temen. Oke, dan di sini untuk spotnya ya ada AI grid, rebalancing temen ya. Ini untuk rebalancingnya diklik juga. Nah untuk rebalancing ini temen ya, kalian tuh bisa memakai robot Nbook ini temen ya, dengan beberapa kripto nih temen ya. Jadi nggak hanya satu kripto yang bisa kalian pakai ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 temen ya. Jadi kalian tuh bisa trading temen ya memakai Nbook ini lebih dari satu perdagangan temen ya. Misalkan kalian pilih BTC USDC temen ya, dan kalian tuh bisa misalkan pilih lagi Solana per USDC temen ya. Oke, jadi intinya kalian tuh di sini temen ya, di rebalancing spot ini kalian tuh bisa trading menggunakan robot trading Nbook ini ya, lebih dari satu perdagangan lah temen ya. Nah di sini temen ya, untuk maksimal posisinya juga kalian bisa setting sendiri ya. Di sini mulai 400 USDT temen ya untuk maksimal posisinya. Di sini untuk thresholdnya 1% temen ya. Nah di sini untuk profit dan lossnya nih ya bisa kalian tentukan sendiri temen ya, seperti yang sudah dikatakan tadi ya. Nah di sini untuk setelannya temen ya, ada persen, ada amount ya atau jumlah temen ya. Misalkan kalian di sini setel persen temen ya, misalkan kalian ingin profit 20% nih atau 30% ya. Ketika nanti robot ini sudah profit 30%, maka robot ini akan menyetop sendiri temen ya. Begitupun juga kalian misalkan setel di lossnya temen ya. Ini misalkan kita pakai persen nih temen ya. Misalkan kita setel lossnya itu di 50% temen ya, maka secara otomatis nanti perdagangannya itu akan berhenti gitu temen ya. Oke, nah setelah kalian setel begini ya, kalian tinggal klik launch temen ya. Dan masih ada Infinity Grid, Classic Grid temen ya, kalian bisa buka-buka sendirilah temen ya. Untuk caranya kurang lebih hampir sama ya untuk market spotnya. Dan di sini untuk future-nya nih ada AI beta juga. Nah untuk melihatnya kalian bisa klik panah ini ya, di sini ya panah. Ini untuk market future temen ya, atau berjangka. Jadi buat kalian yang ingin bermain di market future yang menggunakan robot trading Nbook ini ya, kalian tinggal klik ini AI future. Namun untuk future ya, untuk future-nya ini temen ya, kurang lebih setelannya hampir sama lah teman-teman seperti market spot tadi. Hanya saja yang berbeda itu kalau future ini berbayar cuy. Oke, jadi misalkan kalau kita klik launch teman ya, maka di sini tuh kita ditampilkan teman ya dengan beberapa pilihan menu yang harus kita bayarkan teman ya. Dan di sini banyak sekali teman ya, ada 100 US dollar, 300 US dollar, 400 teman ya, ada yang 198 US dollar teman ya. Jadi kalian tuh tinggal pilih sendiri temen ya, dimana di sini tuh ada harga sendiri-sendiri ya untuk masing-masing strategi boot yang akan kalian pakai. Misalkan di sini kalian tuh klik ingin AI DCA nih di market future, itu harganya 198 untuk menggunakan Nboot ini temen. Oke, namun misalkan ya gue nggak punya duit nih bang, gue main pen gratisan ya, kalian bisa memakai ini temen ya, dengan cara kalian hubungkan API dulu ya temen ya, kalian buat API dulu di market exchange. Setelah kalian hubungkan, maka kalian bisa langsung berdagang di sini ya. Kalian bisa gunakan market spot ya, ini gratis gitu teman-teman ya untuk bootnya teman-teman. Oke, dan ada berbagai macam strategi di sini, ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 strategi yang ditawarkan oleh Nboot ini teman-teman ya, untuk kalian pakai secara free gitu teman-teman. Oke. Namun di sini teman-teman ya, Didi tuh hanya pure mereview saja teman-teman ya mengenai Nboot atau robot trading ini teman-teman ya. Dan sekali lagi teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya teman ya. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua teman ya. Oke, jadi itu tadi sedikit review mengenai robot trading Nboot yang bisa kalian coba ya teman ya, entah gratisannya atau yang berbayar. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.